Alhamdulillah yang saya rasakan dan juga jemaah rasakan berangkat bersama iTravel sangat memuaskan. Ya, terutama Mutawif dengan tour leadernya sangat perhatian dengan jemaah. Alhamdulillah yang saya rasakan berangkat umrah dengan AET, kami diberikan kesempatan untuk manasik 10 kali. Nah, jadi segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh jemaah atau yang ditanyakan oleh jemaah saat manasik itu ditampung semua oleh petugas, baik oleh tour leader maupun oleh mutawifnya. Alhamdulillah semuanya memuaskan. Wow, Masya Allah. Waktu turun pesawat, nangis ya, terharu ya, karena pertama suatu hal yang tidak terduga sebelumnya. Mungkin nggak ya, seperti itu kan. Alhamdulillah ada kesempatan dari AM untuk berangkat. Jadi sampai di sana saya sangat terharu menginjakkan kaki di Madinah, sampai ke Mekah, bahkan sempat untuk beribadah di Multazam dan Raudah. Alhamdulillah, subhanallah, Masya Allah. Kalau di Madinah nginap di Gloria. Kalau di Mekah di El Ahmar Saher. Alhamdulillah untuk pelayanan dari kedua hotel bagus. Ya, bahkan jaraknya juga dekat dengan masjid, baik di Madinah maupun di Mekah. Kalau yang di Madinah itu memang ala-ala Arab masakannya. Ya, tapi kalau yang di Mekah Indonesia banget. Alhamdulillah untuk fasilitas bus sudah bagus, petugas apa sopirnya on time. Ya. Alhamdulillah bahkan untuk keterangan-keterangan yang disampaikan oleh mutawif sangat dipahami oleh jemaah, memuaskan. Bahkan di tempat-tempat yang tidak mungkin kami singgahi tapi bisa lewat, mutawif juga menyampaikan, oh ini tempatnya misalnya kayak makam Siti Khadijah, kita kan nggak bisa singgah di sana, kan? Tapi disampaikan oleh mutawif sejarahnya. Ya, satu lagi, kami berangkat dengan iTravel Padang Pariaman.